Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Melanjutkan kisah Tejo ketika camping di Bukit Pelangi, di mana kedua teman perempuannya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menjijikkan. Bagaimana kelanjutannya? Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ketika Tejo membasuh wajahnya, dari dahi hingga dagu, tiba-tiba kulit mawar rontok dan mukanya sangat menjijikkan. Membuat Tejo kaget, mual dan ingin berteriak. Tetapi sekarang dia mengerti, kenapa Mang Erik menyuruhnya untuk tidak kaget. Ternyata hasilnya akan seperti itu. Tejo pun bertanya, "Mang, kenapa bisa seperti ini? Apa mereka akan baik-baik aja?" "Tubuh mereka sudah ditukar. Tubuh yang aslinya telah disembunyikan," jawab Mang Erik. "Terus bagaimana, Mang? Mereka bakal baik-baik aja kan?" tanya Tejo lagi. "Nanti kita cari. Semoga tidak terlambat," jawab Mang Erik lagi. "Jangan beritahukan kejadian ini ke yang lain ya. Dan kalau ada yang tanya, jawab saja mereka tidak kenapa-napa dan hanya butuh istirahat. Jadi jangan diganggu," imbuhnya. Tejo diam untuk sesaat, menatap dalam bola mata Mang Erik. "Nanti malam kamu susul aku ke lokasi yang ada di dekat kampung Kerdil." Setelah percakapan itu, Mang Erik dan Tejo meninggalkan tenda. Banyak teman-temannya menanyakan keadaan kedua perempuan itu. Doni terlihat pucat, karena dialah yang mengajak kedua perempuan itu. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. "Mereka berdua baik-baik aja, Don. Sekarang sedang istirahat." "Sudah, jangan ganggu istirahat mereka. Mungkin karena faktor kecapean juga." "Udahlah, santai aja," ucap Tejo. Setelah mendengarkan penjelasan Tejo, yang lainnya pun merasa lega. Akan tetapi, bagi Tejo pribadi, masih memikirkan keadaan sebenarnya dari dua perempuan itu. Apalagi harus mengikuti Mang Erik mencari tubuh asli keduanya. "Bon, gimana keadaanmu?" tanya Tejo. "Gak apa-apa, cuma lemas saja," jawab Bono. "Makanya kalau kencing jangan sembarangan," geram Tejo. "Iya maaf, aku kan gak tahu," jawab Bono ragu. Mereka pun akhirnya bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan melanjutkan acara tanpa adanya kedua perempuan tersebut. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, ketika mereka berada di luar tenda sambil mengelilingi api unggun, mereka bercanda sambil menikmati kopi panas dan rokok. Tejo melihat Mang Erik dan Dukun agak menjauhi mereka dan seperti sedang membicarakan sesuatu. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Tejo tidak memperdulikan mereka berdua. Yang Tejo pikirkan, keadaan Mawar dan Melati, karena Mang Erik masih santai, belum melakukan tindakan apapun. Dalam hati, Tejo pun berkata, "Yaudahlah, semoga mereka berdua baik-baik aja dan gak terjadi apa-apa. Lagian yang terpenting teman-temanku gak ikutan panik dan gak tahu apa yang terjadi." Setelah kejadian sore itu, tidak ada hal aneh-aneh lagi yang terjadi kepada mereka. Tidak ada sosok yang mengganggu dan semua aman-aman saja. Ketika Tejo asik bercanda dengan teman-temannya, Mang Erik datang menghampiri dan duduk di sampingnya. Sedangkan Dukun terlihat seperti menaburkan sesuatu mengelilingi area yang mereka tempati. Setelah menaburkan sesuatu yang Tejo sendiri pun tidak tahu itu apa, Dukun pun mulai bergabung dengan mereka lagi dan kembali bercanda. Entah apa tujuannya menaburkan sesuatu itu, tetapi Tejo rasa
yang dilakukan dukun adalah demi kebaikan mereka semua. "Eh, mana jatah kopi dan rokokku?" tanya Mang Erik. "Udah tua, Mang. Jangan banyak rokok sama kopi, nanti cepat mati," ceretuk Bono. "Ah, sial kalian semua," teriak Mang Erik dengan candaan, lalu membaur dengan yang lain. Mang Erik bisa bercanda dengan teman-teman Tejo. Dia mampu berbaur dengan mereka semua. Tak lama, "Jo, kalau gak salah aku lihat sarang burung anis kembang. Kita intip yuk." "Hah? Di mana, Mang?" "Ya elah, besok aja sih, udah malam," sahut Tejo. "Tadi pas ambil air di tepi sungai. Kalau malam kan biasanya burung-burung pada tidur. Siapa tahu ada burungnya dan nanti bisa dijual. Anis kembang kan lumayan mahal," jelas Mang Erik. Tejo menolak ajakan Mang Erik karena berpikir datang ke tempat tersebut untuk bersenang-senang. Akan tetapi, Mang Erik menatap tajam ke arahnya, membuat Tejo ingat kalau alasan Mang Erik mengatakan hal itu agar yang lain tidak curiga. Di daerah tersebut, burung anis kembang masih banyak pada saat itu, dan sampai sekarang pun sepertinya masih ada, hanya saja tidak sebanyak dulu. "Ya sudah, ayo Mang, lumayan buat peliharaan baru di rumahku," ucap Tejo. "Yaudah, aku ambil senter dulu ya," lanjutnya. Tejo langsung masuk ke dalam tenda, lalu mengambil senter. Setelahnya kembali ke rombongan. Untuk menghindari rasa curiga, Tejo pun berpura-pura mengajak mereka. "Ada yang mau ikut gak?" tanya Tejo, namun tak ada jawaban. Mereka diam untuk sejenak. "Kalian ajalah. Hati-hati, digoda kuntilanak," celentuk Putra. "Ada pawang kuntilanak tuh, mana ada yang berani ganggu mereka," sahut Bono, membuat yang lain ikut tertawa. "Sialan kalian, durhaka loh, bercandain orang tua," geram Mang Erik. Lalu mulai berjalan menjauh dari tenda dan Tejo pun mengikutinya. Di dalam perjalanan, Tejo bertanya, "Kita mau kemana, Mang?" "Mencari teman kamu lah, masa cari janda?" ketus Mang Erik. "Maksudku cari di mana?" geram Tejo. "Ya mana aku tahu, kalau dari tadi sudah tahu, udah aku samperin dah," jawab Mang Erik. "Ah geblek, aku kan tanya serius, Mang." "Terserah kamu aja lah, Mang," keluh Tejo. Mang Erik pun tertawa melihat ekspresi kesal dari raut wajah Tejo. Marah atau kesalnya Tejo merupakan kebahagiaan bagi Mang Erik. "Udah, jalan aja. Kalau dengar suara teriakan, pasti teman kamu," jelas Mang Erik. Hal yang paling membuat Tejo kesal kalau bertanya suatu hal karena jawaban yang diberikan selalu membuatnya emosi. Maka dari itu, Tejo selalu berpikir dua kali jika ingin berkata kepada keluarganya. Kalau dirasa tidak penting, dia akan menyimpannya sendiri. Namun kali ini, dia lanjut bertanya, walau sudah tahu jawaban apa yang akan didapatkannya. Untuk menghilangkan rasa sepi, Tejo kembali membuka pertanyaan. "Mang, mengapa terkadang kamu tahu akan sesuatu?" "Tahu apa?" jawab Mang Erik, seolah tidak paham dengan apa yang Tejo tanyakan. "Itu Mang, yang kemarin, yang tiba-tiba udah menyiapkan kopi, tenda, dan barang-barang yang lainnya. Padahal itu kan acara dadakan," jelas Tejo. Mang Erik tersenyum tipis. Mungkin kebetulan. Memangnya kamu mau seperti itu?" "Mau, Mang," jawab Tejo dengan mata berbinar dan bibir mengembang. "Hah, semangat sekali. Tapi janganlah, belum cukup umur. Nanti dipakai untuk hal yang aneh-aneh lagi. Sholatmu aja masih bolong-bolong dan jarang mengaji. Rajinlah sholat wajib dan sunahnya. Rajin mengaji, zikir juga. Baru setelahnya aku kasih tahu," ucap Mang Erik. Mendengar jawaban Mang Erik, Tejo hanya bisa menarik nafas. Jangankan sholat sunah, sholat wajib saja kadang tertinggal. Ketika mulai asik mengobrol dengan Mang Erik, tiba-tiba Mang Erik menyuruh berhenti. "Berhenti dulu, Jo. Dengar sesuatu enggak? Ada yang minta tolong tuh," tanya Mang Erik. "Hah? Ada apa sih, Mang?
aku gak dengar apa-apa, jawab Tejo. Shhh, makanya mulutmu diem, fokus dengerin, seru Mang Erik. Tejo mencoba fokus dengan suara yang dimaksud oleh Mang Erik, tetapi tidak terdengar apa-apa, kecuali suara dedaunan yang jatuh atau suara binatang malam. Tejo masih belum bisa mendengar suara yang dimaksud. Kedengeran gak? Tanya Mang Erik. Iya Mang, cuman samar-samar kudengarnya, jawab Tejo berbohong agar tidak dimarahi oleh Mang Erik yang nyatanya dia tahu. Kalau gak dengar, bilang aja gak dengar. Jangan bohong di depanku, nanti kualat, geram Mang Erik. Tejo pun cengengesan diomelin sama Mang Erik dan bergumam dalam hati, dasar aki-aki ngeselin, gak bisa dikibulin sedikit pun. Eh, dia kan tahu pikiranku. Ah, bodo amat lah. Benar saja, Mang Erik seakan tahu apa yang Tejo omongin dalam hatinya. Mang Erik lalu nengok dan melotot ke arah Tejo. Tejo langsung tidak memikirkan apapun dan mencoba fokus kembali mendengarkan suara yang dimaksud oleh Mang Erik. Yuk, jalan lagi. Sudah hampir dekat. Nanti tugasmu membawa mereka ya, seru Mang Erik. Lah, gimana caranya Mang? Berat Mang, perempuannya kan dua, jawab Tejo. Emang PA, bawanya satu-satu lah. Lagian, tubuh mereka kan langsing. Ah, terserahlah. Yang penting jangan digrepe tuh anak orang. Awas aja kalau ambil kesempatan, geram Mang Erik. Tejo pun mengangguk tanda paham dengan omongan Mang Erik. Dan kesekian kalinya, Tejo diomeli lagi sama Mang Erik. Ketika Tejo dan Mang Erik mulai melanjutkan perjalanan, sudah tidak ada obrolan apapun lagi dan mulai fokus mencari keberadaan mereka berdua. Dalam perjalanan yang tanpa ada obrolan, akhirnya bisa mendengarkan suara orang yang minta tolong. Suaranya cukup jelas dan sepertinya dekat. Nah, sekarang baru dengar Mang, suaranya jelas banget, ujar Tejo. Suara yang kamu dengar itu mereka. Udah, ayo cepat, teriak Mang Erik. Keduanya pun berjalan cepat menuju arah suara tersebut. Dan akhirnya sampailah di tempat suara tersebut berada. Tejo dan Mang Erik pun berhenti lalu melihat ke sekitar, bermaksud mencari keberadaan mereka berdua. Tetapi Tejo tidak melihat apapun. Yang Tejo lihat cuman gundukan pohon bambu yang begitu banyak. Tetapi suara minta tolong mereka masih ada dan terdengar sangat jelas. Mana teman-temanku Mang? Kok cuman suaranya aja? Tanya Tejo. Bukannya menjawab, Mang Erik malah santai sambil membakar sebatang rokok dan tidak lupa menawarkan rokoknya ke Tejo. Nih, rokok dulu biar gak panik, ucap Mang Erik. Emang PA ya Mang, bukannya jawab pertanyaanku malah santai merokok, keluh Tejo. Bawel jadi laki ya. Noh, lihat depan kamu ada apa? Tanya Mang Erik. Setelah Tejo membakar rokok pemberian Mang Erik, selesai hisapan pertama, dia langsung melihat ke arah depan dan ternyata di depannya sudah ada sosok berbulu, tinggi besar, bertaring dan air liurnya seperti darah yang terus menetes dari dalam mulutnya. Sosok itu menatap tajam ke arah Tejo dan Mang Erik mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Assalamualaikum. Kalian mau apa datang ke kawasanku? Tanya sosok itu yang tak lain adalah Gendruwo. Kembalikan anak perempuan yang kamu sembunyikan. Mereka berdua memiliki alamnya sendiri, pinta Mang Erik. Aku menyukai mereka. Mereka akan kujadikan istriku. Kalian cepat pergi dari kawasanku dan jangan ikut campur dengan urusanku, geram Gendruwo itu. Setelah mendengar jawaban Gendruwo, Mang Erik kesal dan nada bicaranya mulai meninggi. Eh, makhluk biadab, dibaik-baikin malah ngelunjak. Mang Erik pun langsung mengeluarkan tasbih dan memejamkan matanya. Namun, sebelum memejamkan matanya, Mang Erik berpesan agar Tejo mencari temannya di sekitar pohon bambu.
Sosok itu berubah menjadi bola api dan menghilang, sedangkan Mang Erik masih dalam posisi terpejam. Lah, kok aku jadi sendirian? Harus mencari seorang diri nih. Hah, memang susah punya mamang seperti dia, gerutu Tejo sambil berjalan ke arah pohon bambu. Tejo pun memanggil nama Mawar dan Melati sambil mengelilingi pohon bambu. Mawar, Melati. Terus dia memanggil nama mereka sambil terus mengelilingi pohon bambu. Sudah beberapa kali memutari pohon bambu, bahkan sampai membuka beberapa semak yang ada di dekat pohon bambu, namun mereka tetap tidak ada. Akan tetapi, Tejo mendengar suara tangisan mereka. Berasa nyari jarum dalam jerami sih ini. Aku harus ngapain ini? Oh iya, ngerokok dulu lah biar gak panik, gumamnya menghibur diri. Tejo pun istirahat sejenak sambil duduk di bawah pohon menatap ke arah pohon bambu. Tangannya mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Benar apa yang Mang Erik katakan, merokok bisa menghilangkan rasa panik dan membuat merasa sedikit santai. Tejo terus berpikir harus berbuat apa. Dia tidak tahu harus bagaimana. Walau bisa melihat makhluk gaib, tetapi tidak punya keahlian seperti yang Mang Erik lakukan. Ketika berpikir bagaimana caranya menemukan mereka, terlintas dalam benaknya memikirkan keadaan temannya yang ada di tenda. Bagaimana kalau mereka masuk ke tenda perempuan untuk melihat kondisi kedua perempuan itu ya? Dan saat melihat wajah si Mawar sama Melati yang cuman daging sama tulang aja, pikir Tejo. Tapi kan ada si dukun. Udahlah, bodo amat. Yang penting fokus di sini. Lanjutnya berpikir sambil menikmati rokok dan terus menyorot ke arah pohon bambu. Secara tiba-tiba, muncullah dua pocong yang turun dari pohon bambu. Astagfirullah, kenapa muncul pocong sih? Mana mukanya jelas banget lagi. Waktu belum merokok, muncul sosok genderuwo. Sekarang udah ngerokok, muncul mereka. Setan di sini ingin merokok sama ngopi kali ya. Kedua pocong dengan kain kafan yang sudah lusuh dan kotor sekali, tetapi tangannya tidak diikat seperti pocong yang dilihat dalam TV. Wajah mereka penuh belatung dan nanah. Tejo memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan mereka, meniru apa yang dilakukan oleh Mang Erik. Woi, mana temanku? Cepat kembalikan. Akan tetapi, mereka tidak bicara sepatah kata pun. Malahan, semakin tajam menatap ke arah Tejo. Asem, setan sialan. Bukannya menjawab, malah semakin melototin aku, teriak Tejo. Sudah tidak menemukan Mawar sama Melati, Tejo malah dibuat bingung sambil mengambil cara untuk mengusir mereka. Tejo mulai berani dengan makhluk halus semenjak pulang dari hutan datar mayit. Takut dan merinding masih dirasakan. Karena rasa takut tidak bisa mengusir mereka, justru memberikan energi kepada setannya. Makanya, Tejo coba memberanikan diri. Dalam kebimbangan karena tidak tahu harus bagaimana, Tejo coba menirukan Mang Erik lagi. Duduk, memejamkan kedua mata, sambil membaca ayat Al-Quran yang dia bisa. Namun dalam pikiran Tejo malah takut kalau tiba-tiba pocong tidak pergi dan malah ada di depan kedua matanya persis. Dia hanya bisa membaca surat-surat pendek dan ayat kursi. Tetapi kedua mata tidak berani dipejamkan. Setan tetap tidak hilang, membuat Tejo terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba ada suara geraman harimau dari arah belakangnya. Saat mendengar geraman harimau, Tejo melihat ke belakang. Ternyata benar saja, ada seekor harimau. Ya Allah, apalagi ini? Gak di mana-mana, kenapa ada macan sih? Tejo mulai tersadar dan berpikir, sepertinya itu sosok macan yang selalu ngikutin aku deh. Tejo tidak mempedulikan harimau itu, karena yakin harimau tersebut tidak ada niat jahat. Saat dia melihat ke depan, tiba-tiba sosok pocong hilang dan di depannya sudah ada Mawar dan Melati yang tergeletak pingsan.
Antara percaya dan tidak, dia pun berlari untuk memastikan mereka berdua temannya atau bukan. Setelah sampai di posisi mereka pingsan, Tejo menepuk-nepuk pipi Mawar dan Melati sambil memanggil-manggil namanya. Mawar, Melati, ayo bangun. Tejo berusaha membangunkan mereka berdua sampai akhirnya mulai sadar. Akan tetapi, keduanya tidak mau membuka matanya. Tolong kak, tolong kami, aku mau pulang, teriak Mawar histeris. Tolong, tolong, sambung Melati. Sadar, ini aku Tejo, kalian udah aman, seru Tejo membuat mereka ragu, namun secara paksa membuka kedua mata. Dengan segera bangkit, memeluk Tejo diiringi tangis dan rintihan minta pulang. Ini benar Kak Tejo kan? Tanya Mawar memastikan. Tejo pun memberikan botol air minum kepada mereka berdua. Benar, ayo kita pergi dari sini. Tejo membantu keduanya berdiri, walau sebenarnya tubuh mereka berdua dalam keadaan lemas. Setelah bangun dan hendak berjalan, keduanya pun teriak. Macan! Sontak, Tejo melirik ke arah di mana dirinya melihat sosok harimau. Benar saja, ternyata sosok itu masih ada. Ah, macan PA, kenapa masih di sini? Tanya Tejo dalam batinnya sambil menatap. Terima kasih sudah membantu. Cepat pergi, sambungnya. Tuhan menyelamatkan Tejo melalui perantara harimau itu. Kemudian harimau itu pun beranjak pergi meninggalkan mereka dan hilang di balik kegelapan. Akan tetapi, masalah kembali muncul. Yuk jalan, macannya udah pergi tuh, insya Allah udah aman. Kak, Mawar pingsan kak, jelas Melati. Jadi mau tidak mau, Tejo pun harus menggendong Mawar dan menuju ke arah Mang Erik. Saat sampai di lokasi pertama waktu bertemu gendruwo itu, ternyata Mang Erik tidak ada di sana. Dan malah secara tiba-tiba mengejutkan Tejo dan Melati dari arah belakang. Ayo, kamu apakan anak orang? Teriak Mang Erik sambil menepuk bahu Tejo. Mang Erik cengengesan. Saat mendengar suara Mang Erik, Melati pun ikut pingsan juga. Ah, sialan kamu Mang, malah ngagetin aja. Nih, anak orang ikut pingsan. Gimana cara ngobatinnya sekarang? Yang satunya malah ikut pingsan juga kan? Geram Tejo. Yaudah, kamu baringkan tuh anak orang, pinta Mang Erik. Dan Tejo langsung membaringkan Mawar berdekatan dengan Melati. Setelah dibaringkan, bukannya membangunkan mereka berdua, Mang Erik malah mengajak untuk merokok. Udah, ngerokok dulu supaya gak panik. Emang saklek Mang, bukannya sadarin mereka malah ngajak ngerokok. Aku gak mau Mang, takut. Tiba-tiba nanti ada sosok astral muncul lagi, acuh Tejo. Dia kesal karena setiap merokok, ada saja setan yang datang. Mang Erik hanya bisa tertawa sambil berujar. Hei, bocah, aku bukannya dokter. Lagian mereka sudah baikan, nanti juga siuman sendiri. Kalau siuman tinggal diberi minum saja, jawab Mang Erik sambil tersenyum. Singkat cerita, setelah menghabiskan dua batang rokok, tiba-tiba keduanya siuman. Dengan kondisi seperti di awal, dekat pohon bambu. Mereka ketakutan minta tolong. Tejo pun menenangkan dan memberikan minuman agar mereka sedikit tenang. Setelah mulai membaik, Tejo bertanya, mengapa mereka ada di situ? Namun ketika dia bertanya dan belum sempat kedua orang itu menjelaskan, Mang Erik langsung memotong pembicaraan Tejo. Jo, orang masih lemas, kamu kasih pertanyaan, macam polisi saja, potong Mang Erik. Bagaimana keadaan kalian berdua, Neng? Lanjut Mang Erik, membuat Tejo langsung diam dan tidak berani mengucapkan kata. Udah mendingan Mang, cuman sedikit pusing aja, jawab Mawar. Kita ada di mana ya Mang? Tanya Melati. Yaudah, kalian kumpulkan nyawa dulu agar kuat jalan dan balik ke tenda. Kalian sekarang berada di dekat sarang gendruwo yang nyulik kalian, jawab Mang Erik.
Keduanya pun kaget ketika mendengar sarang gendruwo dan mulai sedikit panik. Sambil matanya melirik ke setiap penjuru arah untuk memastikan kalau mereka benar-benar sudah aman. "Kalian sudah aman, gak perlu panik lagi," ujar Mang Erik lalu menjelaskan dan menasihati mereka. Dan mengapa kejadian seperti ini bisa menimpa keduanya. "Kalian berdua kan masih muda, tanpa harus menggunakan susuk, paras kalian udah cantik. Akibat dari susuk itu, bukan sekedar manusia yang terpesona dengan kalian, tapi bangsa setan pun menyukai kalian," jelas Mang Erik. "Itu sebabnya kalian diculik sama mereka. Kalian percaya saja dan yakin kalau jodoh sudah di tangan Tuhan. Menggunakan barang seperti itu, hidup kalian gak bakal tenang. Dan itu juga salah satu perbuatan syirik," imbuh Mang Erik. "Mang Erik udah macam ustadz aja kalau udah ceramah, panjang bener. Tapi apa yang diucapkan Mang Erik emang bener sih." Mawar dan Melati pun membenarkan ucapan Mang Erik soal mereka yang pakai susuk. Mereka pun menyesali perbuatannya dan berjanji setelah dari Bukit Pelangi, mereka berdua akan membuangnya. "Terima kasih, Mang. Kak Tejo juga. Kalau gak ada kalian, kami berdua gak tahu akan bernasib seperti apa," ucap Melati sambil keduanya tersenyum manis ke arah Tejo. Senyumnya yang kali ini seakan mengandung arti membuat Tejo salah tingkah. "Hei, jangan senyum-senyum kau, Jo," sindir Mang Erik. "Udah yuk, kita balik ke tenda. Takut teman kalian ikut mencari," lanjutnya. "Ya elah, gak boleh banget lihat saudaranya senang," gumam Tejo. Keempatnya pun langsung balik ke arah tenda. Ketika mereka balik ke tenda, ternyata sudah pukul 1 lewat. Sesampainya di tenda, semua teman mereka sudah pada tidur. Dan hanya menyisakan 2 orang yang sedang duduk santai sambil minum kopi. Saat Tejo perhatikan, ternyata kedua orang itu adalah Kuncen dan Dukun yang sengaja menunggu mereka datang. Setelah menghampiri keduanya, Kuncen tidak banyak tanya. Mungkin Kuncen sudah dijelasin sama Dukun dan Dukun sendiri dikasih tahu oleh Mang Erik sebelum keduanya berangkat karena mereka berdua sempat berbicara. Kemudian keempatnya dibuatkan kopi oleh Kuncen dan Dukun dan tidak ada obrolan serius atau membahas tentang kejadian yang dialami oleh Mawar dan Melati. Setelah ngopi, Tejo menyuruh Mawar dan Melati untuk istirahat dan menanyakan mau pulang besok atau mau satu malam lagi. Keduanya pun dengan kompak menjawab untuk meneruskan rencana awalnya dan bermalam satu malam lagi. Mereka berdua kembali tersenyum lalu masuk ke dalam tendanya. Sebetulnya Tejo sempat memanggil mereka berdua ketika mereka mau masuk ke dalam tenda. Karena seingat Tejo, di dalam tenda itu ada sosok mereka yang wajahnya hancur. 2 sosok pocong yang ditukar dengan jasad Mawar dan Melati. Namun saat mau memanggil, dada Tejo disikut sama Dukun. "Udah, santai aja. Yuk, lanjut ngopi lagi." Tejo pun hanya diam sambil menahan sakit karena disikut oleh Dukun. Selanjutnya mereka tidak ada yang tidur sampai subuh tiba. Waktu itu, mereka habiskan untuk ngopi, ngerokok, dan ngebahas hal yang tidak penting. Untuk keesokan harinya, alhamdulillah tidak ada kejadian apapun lagi. Sebenarnya sih ada, karena mata Tejo selalu melihat sosok pocong atau kuntilanak. Tetapi karena mereka tidak mengganggu dan sepertinya hanya Tejo, Dukun, dan Mang Erik yang bisa lihat. Tejo pun tidak mau menceritakan karena memang sosok mereka tidak mengganggu. Singkatnya, setelah Mawar dan Melati pulang dari Bukit Pelangi dan beberapa hari kemudian, mereka berdua datang ke rumah Tejo sambil membawa makanan. Mereka pun memberitahu kalau susuknya sudah dilepas dan berterima kasih kepada Mang Erik karena sudah menyadarkan keduanya. Faktanya, tanpa disusuk, mereka berdua malah semakin cantik. Justru, Tejo curiga sama yang sekarang. Kok malah semakin cantik? Apa susuknya yang berbeda ya?
Terima kasih untuk Mas Rama yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan tulisannya di channel ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan semoga terhibur dengan sajian cerita kali ini. Namun sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekian Tama pamit, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.